Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bu Eni. Nanti di kelas online, ayo bermain coding. Nanti pakai laptop ya, pakai laptop. Bermain coding tuh apa sih? Oh iya, nanti kita pakainya Scratch. Ada yang tahu kan? Ini Scratch-nya itu ada sprite. Sprite itu kayak kucing-kucing. Kalau tampilan di laptopnya seperti ini, bentar ya, jeng-jeng. Nah, kelihatan enggak tuh? Oh, kelihatan. Jadi nanti kita mainnya pakai laptop, bisa bikin gambar komik, bisa bikin animasi, bisa bikin game kejar-kejaran, macam-macam deh. Yang suka bikin dongeng, nanti dongengnya ada suaranya, ada tulisannya. Terus gimana cara bikinnya? Jadi ini namanya sprite, atau kita bisa gambar sini kayak kucing. Terus mau kucingnya warna-warni juga boleh. Nambah ikan, misalnya kucing dikejar ikan. Keliru, kucing dikejar ikan, ikan dikejar kucing, kayak gitu boleh. Atau bikin gurita yang lucu gitu ini. Ya, boleh gambar bebas, mau bikin monster juga bisa. Kemudian rumah, nanti kucingnya ada di rumah. Terus rumahnya misalnya dikasih bunga. Rumahnya dikasih bunga, pohon, bunga, ada rumahnya gitu ya. Gambar sendiri bisa dimasukkan di sini? Bisa. Terus, kucingnya ini gimana caranya biar bisa bergerak? Kucingnya ini dikasih program. Programnya dikasih kode. Kumpulan kode namanya script. Kodenya kayak gimana? Ini. Kodenya kayak gini, kotak-kotak warna-warni. Kalau mau lihat dekat kayak gini deh. Jadi ini ketika kucingnya dikasih program ini, maka ya ketika bendera hijau diklik, maka kucing akan move, bergerak 10 langkah, lalu say hello, lalu berbunyi meow, kayak gitu. Nah, programnya ini bisa diganti-ganti, bisa. Programnya ini nanti bisa diganti-ganti di sini. Jadi, yang nggak ngerti bahasa Inggris banget, bisa lihat warnanya, jenis warnanya. Terus, satu sprite dikasih program yang berbeda. Jadi nanti guritanya gimana? Apakah berenang? Apakah terbang? Ataukah loncat-loncat? Semua tergantung programnya, codingnya, sprite-nya. Setelah bermain bisa disimpan. Jadi hasil projectnya adik-adik nggak hilang, gitu ya. Habis disimpan bisa dibagi ke teman-teman semua anak-anak di negara lain di seluruh dunia. Jadi nggak cuma di Indonesia. Yang suka gambar nanti bisa ditaruh di buku gambar, digunting, gunting, digunting, difoto, fotonya dimasukkan jadi sprite gitu. Jadi ayo bermain coding adalah kelas belajar sambil bermain, sambil menggambar untuk mengenal konsep coding atau kode. Nanti kalau sudah pinter ini bisa belajar coding yang beneran, yang bikin website, program, dan lain-lain. Belajar sendiri di rumah juga boleh, mau ikutan kelas bersama Bu Heni atau kelas digital juga boleh ya. Lihat aja di Instagram @kelaskudigital atau di Facebook, atau nanti tanya ayah dan bundanya di rumah ya. Segitu aja, salam dari
coding.